Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu kembali. Hari ini saya bonceng. Hari ini kita buat konten duduk belakang pula. Biasa kita duduk depan kan. Ini hari saya duduk belakang. So kita, saya dengan ni Aberok. Aberok bawa saya ni. Saja saja nak buat kerja ni. Kita naik, ini hari kita naik KTM Duke 250 V2. V2 dengan V3 sama je lebih kurang. Memang sama, bukan lebih kurang lagi, memang sama. Kalau dari segi sitting position, cara duduknya, ergonomicsnya adalah sama. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan korang ni hari inilah, masa sekarang ni. Aduh, saya mengorbankan diri saya sekarang. Saya nak cuba duduk kat belakang. Sebab apa? Sebab ada ramai juga orang tanya macam mana kalau pilihan dekat belakang tu selesa ke tak selesa bawa kalau naik KTM Duke 250 300 390, sama je lah sebab seat dia sama, tinggi dia pun sama lebih kurang lah. First experience duduk jauh lah. Saya tak pernah tau. Saya tak pernah. Saya pernah dekat-dekat lah sekali dulu. Sekali dulu tu pun dekat-dekat, tak pakai helmet, dekat-dekat lah. So tak rasa sangat dia punya aduh, dia punya rasa tu betul-betul lah. So yang ni memang agak jauh sikit. Kita nak jalan saja, kita nak cuba-cuba kan. Padahal so Aberok bawah ni, Aberok sebab dia memang rider professional. Dia dah biasa dekat bandar main cilok-cilok semua kan. Kalau Aberok bawah, saya ada confidence sikit lah kan. Confidence banyak sikit pasal dia dah mahir dengan motor. Motor dah sebati kan. Dia punya tarik pun nampak. Dia punya tarik pun sedap. Jadi macam mana kat duduk belakang ni? Okay, first impression dia, bila duduk belakang ni kita akan rasa tinggi sikit lah. Tinggi sikit daripada orang depan. Lepas tu yang kedua, dia memang rasa ngeri lah. Saya tak tahu macam mana. Ada kawan-kawan saya yang biasa bawa pilihan dekat belakang. So saya punya first impression, memang kau first impression duduk belakang ni memang agak mengerikan sikit lah. Sebab apa? Motor ni pick up, walaupun 250 memang motor ni pick up, pick up teruk kan. Memang pick up lah. Dari macam kalau kategori CC dia, motor ni memang pick up lah. KTM memang pick up lah kan. So duduk belakang ni memang agak ngeri. Sebab bila dia tarik tu, saya kena memang, memang kena pegang. Ni tangan, ni tangan kan. So kat tepi, saya nak tunjuk tak boleh kat sini kot. Nampak tak? Ni tangan ni, nampak ni. Ni memang ada tempat lekuk untuk kita pegang. Kiri dan kanan lah sama. Sekarang ni saya pegang belah kiri saja. Sebab memang kena pegang lah. Kalau sebab memang takut. Takut. Mula saya nak pegang macam ni kan. Apa barang pegang macam ni. Jantang-jantang pegang macam ni. Pahal kan. Memang tak. Tapi kadang-kadang kena dekat kot. Sebab dia apa. Saya mula-mula tadi saya pegang macam ni. Oh ya. Berok tarik sikit tu. Gear apa tu? Gear 3. Okay, pegang lah. Pegang belakang. Tak berani dan. So dia pick up. Jadi orang belakang ni, dia tak boleh leka. Kalau korang bawa orang belakang, pesan siap-siap. Jangan tidur, jangan ambil gambar, jangan selfie, jangan layan sangat pemandangan tu kan. Fokus sikit dekat kita punya riding. Maksudnya jangan leka lah. Orang belakang tu jangan leka, jangan lalai. Sebab kalau dia lalai ataupun leka, boleh tertonggeng ni kalau orang belakang ni. Dia memang kena, memang kena tengok depan sama-sama dengan rider lah. Supaya dia boleh agak kan, orang tu nak break, orang tu nak tarik. So dia, orang belakang ni, pilihan ni sentiasa bersedia. Itu saya punya first impression. Memang ngeri lah duduk belakang. Mungkin saya tak biasa atau first time. Saya memang memang jarang jadi pilihan kan. Rider untuk KTM ni kebiasaannya dia dah biasa tarik-tarik gini tau. Tarik-tarik gini, pulas-pulas gini kan. So bila dia pulas-pulas, oh my god. Memang terasa sentak dia. Orang belakang ni rasa tau sentak dia. Orang depan ni steady sikit. Pasal yang bawa ni dia pegang handle, dia pegang throttle. So dia ada benda tempat nak berpaut. Yang belakang ni agak memang itulah saya cakap, agak mengerikan lah. Memang kena pegang kat tepi ni. Kecil je kan. Alah, hai. Kalau motor adventure tu okey sikit. Pasal dia punya handle belakang dia besar. So kalau korang pakai Duke, rasa macam selalu nak bawa pilihan. Oh ni ada Duke bawa orang awak. Ngam. Itu dia bawa pilihan. Dia bawa slow. Saya tahu kenapa dia bawa slow. Pasal mesti orang belakang dia cakap, lama abang, janganlah abang, pelan sikit sudah. Sebab dia memang melompat-lompat. Motor ni memang melompat. So orang belakang memang kena sentiasa berhati-hati. Bukan orang bawa je buat motor, bawa je kena berhati-hati. Orang belakang pun kena sentiasa bersedia. Penat cakap bang. Sebab dia macam excited campur ngeri. Sekejap lagi dia tarik. Oh my god.
Aduh, alah sempitnya lah. Ngeri saya duduk belakang. Aduh. So dari segi keselesaan, bagi saya tak ada apa sangat lah. Dari macam untuk saya, seat dia tak adalah tebal sangat, tapi cukup lah untuk apa ni, menampung kan. Kira tak keras sangat, tak lembut sangat, tapi kira consider selesa lah dekat belakang ni. Cuma dia lebih kepada macam nak sakit jantung kadang-kadang. Sebab dia macam stres tau. Saya sekarang ni saya tak relax langsung, memang saya stres. Saya cakap tu terang je lah, memang dia rasa stres sebab motor ni pick up. Sebab dia punya pick up tu yang buat saya stres selaku pilihan. So kalau dah biasa mungkin okey, saya tak tahulah mungkin okey ke tidak kalau dah biasa pun, atau dia memang tak nak dah. Memang tak nak dekat belakang dah. Ataupun begitulah dia. Tapi dari segi kesesaan memang A lah. Saya ingat itu dua lah impression saya dari dia punya first impression saya, sebab memang rasa ngeri pick up dia. Selesa tu memang ngam. So kejap lagi saya jalan yang clear sikit, mungkin Abang Rock boleh tarik sikit panjang-panjang, tengok macam mana kan dia punya rasa duduk belakang ni macam mana. Ngam. Alah, ada corner pula. Ngeri siut. Okay, jom kita follow Abang Rock corner. Layan turun, duduk belakang layan. Oh, jahanam duduk aku macam mana, lubang ledak. Okey, layan duduk belakang. Oh, dia punya ngeri. Aduh, Alamak, laju. Okey, dah laju dah. So, dia punya ngeri tu tak hilang lagi. Tadi dah layan corner semua. Apa ni bawa? Alamak, 130 pula dia bawa. Ini cruising speed lah. Cruising speed dalam bandar sebenarnya. Kalau saya yang bawa pun, saya akan bawa speed macam ni juga, sama je. So kalau orang belakang tu, dia akan rasa tadi masa corner tu kan. Masa yang ada corner patah tu. Aduh, patah pinggan den. Tapi tayar ni, sebab tayar pun okey kan. Yang bawah pun ngam, jadi kita confident lah sikit. Kereta pun menyilang-nyilang. So relax-relax sudah. Memang orang belakang tak boleh leka lah. Orang belakang memang tak boleh leka. Time-time macam ni kan, saya macam alamak, bawa lah slow sikit, takut. Aduh, serius takut. Mencelah pula. Aduh, ya mencelah. Alah. Hai, jangan hidup Dan. Oh, belah sini pula. Belah sini pula. Okey. Ayah sini pula. Ayah belah sini lah. Ayah lah. Apa? Aduh. Gugur jantung. Tak boleh lah. Tak nak aduk belakang lagi. Takut. Aduh, takut. Kita dah masuk highway ni. Lebih kurang lah kan. So dia bawa apa-apa tu, tak apalah, ikutlah dia bawa apa-apa. Kita pasrah je lah. Bukan kuat pula bunyi exhaust ni. Bukan lama bukan kuat pula. Inilah pengalaman duduk belakang. Kalau tak biasa memang ngeri. Macam saya pertama kali macam ni, memang tak boleh lah. Saya tak nak lah. Ini last, first dan last lah ni. Tak apa lah. Itulah sebaik kali saya cakap ni, pick up dia tu, dia punya power torque dia tu. Kalau kita leka, dia menarik. Kita yang kat belakang ni, yang ke belakang, itu masalah dia. Kita akan rasa tu, orang belakang akan rasa tu. Badan kita akan ke belakang automatically. So memang kena selalu berwaspada lah, jangan leka. Aduh, ambil nafas luang. Cara riding kita pun sebenarnya, kalau kita buat orang belakang, sebenarnya jangan buat macam ni lah. Advisable jangan buat macam ni. Sebab orang belakang dia jadi tak selesa. Bukan tak selesa sebab naik motor ni, dia tak selesa sebab dengan power motor ni, dengan pick up dia. So dia akan terkejut-terkejut ke belakang kan. Kejap macam ni kan. So bila kita bawa orang, so advisable jangan bawa macam ni lah. Ni sebab saya nak rasa macam mananya kalau
bawa slow dan juga bawa laju. Saya dah cakap Berok tadi, entam selagi boleh bawa macam biasa. Saya cakap lah. So Berok pun faham kan, dia pun bawa macam biasa lah kan. Ambil kau. Ini makan ni. Pada muka aku. Kalau kita bawa orang belakang, kita bawa pilihan, elok bawa macam ni je, relax, santai kan. Itu pun terasa juga sebenarnya kalau santai pun. Bila kita bawa orang ni, salah satunya kita sebagai rider kena sentiasa berhati-hati dari segi pulasan throttle tu. Dan itu je lah. Kita kena beware dengan kita punya surrounding, dengan kita punya gearing, supaya orang belakang duduk tu lebih selesa. Sebenarnya okey je kalau macam ni kan. Okey, saya tak pegang apa-apa eh. Ni tangan saya tak pegang apa-apa. Saya Abang Rock buat elek-elek. So tak ada apa pun, macam naik motor biasa je. Cuma tinggi lah kat belakang. Alamak. Itu pun dah terasa. Kalau ada drop tadi, kalau kebiasaan Barok masa lepas tu tadi dia drop je. So memang tertongging lah orang belakang. Macam tu kan. Alamak, mencelah di situ. Tinggi ya, nampak semua orang dalam. Okey, tu ada habis satu. Saya pun dah nak sampai ke destinasi. Mangkau. Benda tu. kita jumpa lagi lah video datang. Jangan lupa share dan subscribe. Tarik. Dapat. Mangkau. Okay. Aduh, pick up teruk. Aduh, 50 ni. Okey. Assalamualaikum.